ini nih aku lagi di jalan di kota Palembang dan aku ini mau on the way ke Jakabaring mau olahraga ya teman-teman ya. Ini hari Minggu tepatnya. Jakabaring itu di Palembang itu tempat apa olahraga gitu kayak stadion gitu teman-teman. Aku juga belum tahu sih kayak gimana sih. Ini pertama kali ya aku ke daerah Jakabaring dan kita lihat ya teman-teman kayak gimana sih olahraga di Jakabaring dan gede nggak ya stadionnya. Jadi terus ikutin video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jakabaring Sport City ini kita bayar tiket duluan ya teman-teman ya. Pas di pintu masuk bayarnya itu per orang itu Rp2.000 per orangnya dan parkir mobil Rp10.000. Jadi total itu karena kita berdua jadi Rp14.000 teman-teman. Nah, sebenarnya parkirannya tuh di sini ya teman-teman ya. Belok kanan. Lalu belok kiri. Luas sih. Kalau itu yang masuk ke situ bisa tuh yang mobil yang tuh. Iya. Jadi kota Palembang ini menurut aku nggak sepanas Jakarta sih. Kita udah sampai, kita tinggal cari pintu masuk ke stadionnya. Jadi kayak GBK gitu ya. Oke. Tapi lebih besar GBK sih tempatnya. Ini aku foto biar nggak lupa. Gate Tribun Utara. Tapi kalau kita di dalamnya nggak boleh. Kayaknya aku mau ke senam aja. Iya, ya. Jadi Gelora Jakabaring ini gede juga ya guys ya, luas maksudnya. Jam 8 deh. Ada pernah. Oh, Surya itu Palembang. Tadi baru pas sebut. Jadi nih lumayan capek juga guys buat olahraga di sini muterin stadionnya. Kita jogging-jogging kecil aja. Thank you.
kita nih main sepeda-sepedahan. Di sini main sepatu roda, main badminton. Seru sih. Tadi di sini ada danau tulisannya. Ini keliling-keliling dulu aja kompleksnya. Oh, Jakabaring itu nama kompleks. Iya. Oh, ini Masjid Ar-Rahman. Setelah 500 meter, putar balik. Kafetaria ini tadi ya tulisannya. Oh iya. Yeah. Ada beach volley. Ada kali pantainya. Oh, piknik meren. Bisa buat piknik, guys. Nih. Oh, buat foto. Ah, ini jualan di sini. Kedai makan barokah. Oh, ini kopi-kopinya. Ini kok udah banget. Tuh, gambar-gambar lagi sendolita. Oh, bisa nyewa sepeda. Ini kalau kamu udah banyak ya? Iya, kayaknya ini. Oh. Boleh. Ini kalau mau. Nih guys, jadi ini danaunya luas juga ya yang ada di dalam Jakabaring ini gitu. Kita juga bisa minum es kelapa muda di pinggirnya. Ini banyak banget di pinggiran itu warung-warung yang jualan makan-makanan kecil gitu guys. Tuh, piknik juga bisa nih di sini nih. Tuh kan benar banyak yang piknik. Tenang airnya. Dan untuk harga di tempat-tempat yang di ini ya, di warung-warung kecil ini tuh standar banget loh guys, nggak dimahal-mahalin gitu. Aku juga tadi beli kelapa muda yang di batok itu cuma 10.000 aja, sama aja sih gitu, nggak dimahalin gitu.